Jadi ketua pegawai eksekutif bank ini yang dikenali ramai bernama Tengku Zafrul. Saya pun tak pernah kenal dia dan dia pun tak pernah kenal saya. Tetapi dalam banyak hal, ya, saya telah diberitahu oleh peminjam bank CIMB dan juga beberapa persatuan pengguna, terutama persatuan pengguna Islam dan 4M, ya, memaklumkan kepada saya tentang mereka yang dia dapati, dan melalui pengalaman saya juga, orang yang sama, ya, bukanlah orang yang sesuai untuk menjadi atau megang jawatan Menteri Kewangan. Pertamanya kerana dia bukan ahli parlimen, ya. Yang kedua, dia adalah pengamal bank, ya. Dan yang ketiga, orang ini tidak mesra pelanggan, ya. Saya diberitahu bahawa Tengku Zafrul ini bukanlah orang yang mesra pelanggan, ya. Dia tidak membantu masyarakat Melayu terutamanya yang menghadapi masalah berkaitan dengan pinjam-meminjam bank, ya. Dan apa yang dimaklumkan kepada saya ialah beberapa persatuan pengguna yang cuba menolong, ya, pelanggan-pelanggan bank mereka telah tidak diberi akses sama ada untuk berjumpa atau bertemu dengan dia atau untuk berbincang atau untuk menstrukturkan pinjaman bank atau untuk merayu kerana rumah dirampas oleh bank dan dilelong. Saya biasanya menulis surat kepada lain-lain bank mengenai perkara yang sama, membantu pelanggan-pelanggan bank itu juga. Tetapi apabila pihak bank tidak memberi respon, saya biasanya menulis surat kepada Menteri Kewangan direct, ya. Pada waktu itu, Lim Guan Eng adalah Menteri Kewangan. Dalam pengalaman saya, Lim Guan Eng tidak pernah menolak apa juga surat-surat yang saya hantar kepada dia. Bahkan dia banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah pengguna ataupun pelanggan-pelanggan bank. Dia memberi arahan kepada bank sama ada direct terus kepada bank ataupun melalui bank negara supaya pihak bank menyelesaikan masalah-masalah ini, terutama orang Melayu. CIMB tak pernah menolong orang Melayu yang sepanjang yang saya tahu. Orang minta buat struktur semula pinjaman pun tidak diberi, tidak dilayan. Bahkan dia selalu tekan suruh membayar hutang bank. Jadi saya nampak perbezaan. Kalau kita melantik satu orang Melayu jadi Menteri Kewangan tapi tak membantu orang Melayu, ya, ini sangatlah malang, ya. Berbanding dengan orang yang kita tak suka, kita kata kita tak suka orang Cina jadi Menteri Kewangan, tengok orang Cina banyak menolong kita. Saya bukan kata nak mengentam dia ke apa-apa, tapi pengalaman saya, pengalaman pelanggan-pelanggan dia, ya, yang juga pelanggan saya dan juga, ya, pelanggan-pelanggan daripada persatuan-persatuan pengguna ini menunjukkan sikap dia sangat mendukacitakan.